Xiaomi. Nah, pertanyaannya tadi kan saya sudah buka data ini. B2B sama B2C kita main berapa ya sebulan? Ada enggak nomor platnya? Enggak kelihatan nomor. Retail kita main berapa? Itu kan dari saya datang ke toko, terus itu jamnya sekitar 07.25 lah ya. Terus saya buka toko, terus gak lama saya masuk, itu didampingi juga ada security saya. Cuman pas saat saat kejadian memang security-nya lagi di dalam. Karena kan saya masuk berdua untuk mau beres-beres, tapi belum sempat beres-beres. Gak lama partnership saya datang untuk info. Ya nanya dulu sih, ada apa, saya bawa motor atau enggak. Ya saya jawab bawa, cuma di info motor saya udah gak ada. Pas saya ke depan, ya beneran udah gak ada gitu. Boleh tahu gak, kira-kira teman kakak itu nyampein kabar itu jam berapa ya? Itu ya dia sih lihat absen dia ya jam 07.35. Oh, enggak lama juga ya? Iya, belum lama. Makanya sih dia juga sempat bilang mungkin kalau dia ngeh bisa kakak kejar mungkin ya, Kak. Iya. Lo memang kan enggak tahu. Berarti emang sempat belum pernah dikejar ya maksudnya? Belum, enggak tahu juga. Enggak tahu ya? Iya. Pelaku berapa orang kira-kira? Dua. Dua orang ya? Iya. Dua sebelumnya orang. Pernah kejadian juga enggak di sini, Kak? Udah pernah. Di sini juga? Iya. Motor siapa? Atau motor gimana? Promotor saya ada anak Oppo. Oh gitu juga. Iya, cuma memang kalau yang sebelumnya kehilangannya agak di belakangnya. Di belakangnya. Iya, di depan nasi padang tapi dekat, benar-benar dekat kita juga. Oh berarti ini kejadian yang kedua kalinya? Udah ketiga malah. Ya paling langsung lapor. Sih. Langsung lapor ya? Iya. Cuma memang itu masih pas saya lapor juga memang 24 jam ya. Iya, nah saya lapornya juga pas baru kemarin karena kan memang kita harus ada syarat-syarat buat lapornya. Jadi penuhin persyaratannya dulu baru saya lapor lagi.